Traveler baru-baru ini Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja di Desa Wisata Budo Minahasa Utara. Dalam kunjungannya tersebut, Sandiaga Uno tampak melakukan berbagai aktivitas menarik. Dan satu di antaranya, ia sempat membelikan topi kepada Ridwan Kamil. Diketahui topi yang akan diberikan kepada Ridwan Kamil itu merupakan topi buatan warga lokal. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram pribadi Sandiaga Uno pada Jumat 30 Juli 2022. Pasalnya Sandiaga Uno membelikan topi tersebut kepada Ridwan Kamil karena sang gubernur Jawa Barat tersebut kerap mengenakan topi. Selain itu dengan membelikan topi buatan warga lokal, Sandiaga Uno juga ingin mendukung produk-produk kreatif dan kerajinan yang ada di berbagai daerah. Sebab menurutnya produk kreatif seperti topi itu bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!